Sport Lovers, Kompas TV kembali mempersembahkan program eksklusif tinju M-Pro Evolution Fight Series. Malam ini kita akan disuguhi duel tinju kelas dunia dari petinju kebanggaan Indonesia, Daud Yordan dan Ong Yensak Nusiwi. Telah hadir di studio menemani saya, legenda tinju Indonesia Chris John dan promotor tinju internasional sekaligus perwakilan WBC Asia, Urgen Rincen Sim. Apa kabar Bung Chris John dan apa kabar Bung Simon? Kita kembali bertemu dalam program tinju eksklusif Kompas TV, M-Pro Evolution Fight Series malam ini. Kita akan membawakan laga dari Ong Yensak Nusiwi dan juga Daud Yordan. Ong Yensak Nusiwi akan menjadi laga pembuka kita malam ini, tapi kita akan membahas dulu bagaimana laga Daud Yordan nanti. Nah, seharusnya laga Daud Yordan ini digelar pada Maret 2022 lalu, namun terhalang karena Daud terkena COVID-19. Nah, menurut Anda Bung Chris John, bagaimana persiapan mental dari seorang petinju yang sudah mempersiapkan segalanya di bulan Maret lalu, sudah berada di Bangkok, Thailand, tapi kemudian gagal bertarung akibat positif terjangkit COVID-19 dan kemudian ditunda sampai Juli. Anda sebagai petinju kan pasti pernah mengalami pula, bukan? Saya juga, dulu waktu saya harus bertanding di Amerika, persis kasus saya dulu, dulu waktu mau bertanding di Amerika, kemudian saya juga kena ada sakit, makanya harus batal. Makanya mungkin sempet lah dalam diri, aduh sayang amat ya, saya udah persiapan. Udah yang mungkin yang harus diet ketat ya, tinggal berapa lama aja bertanding, tapi memang nyatanya nggak tidak dilayakkan untuk bertanding. Tapi saya kira ya itu hal yang terbaik, daripada kita dipaksakan nanti akan malah tidak baik untuk kita sendiri kan. Ya, karena pada saat itu Maret 2022 juga COVID-19 sedang ganas-ganasnya ya pemirsa, dan Bung Simon sendiri sebagai promotor yang sudah berpengalaman, ketika mendapati bagaimana seorang petinjunya terjangkit penyakit dan sudah berada di negara tersebut, bagaimana untuk mengurusi mental sang petinju agar tidak down dan kembali siap untuk menghadapi agenda berikutnya? Ya, actually sebenarnya suatu hal yang berat memang pada saat ketika itu seseorang petinju yang sudah mempersiapkan segala halnya dengan begitu matang, ya mungkin seperti kata Chris John tadi, ada diet dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah keselamatan petinju itu sendiri. Jadi kalau memang seorang petinju tidak layak untuk bertanding, dalam hal ini kalau kemarin adik kita Daud Yordan kena COVID, ya itu yang diutamakan. Ya bisnis dan yang lain itu kedua lah, keselamatan utama, karena olahraga ini kan adalah olahraga yang ya mungkin sedikit berbahaya, tapi kalau kita bisa lakukan secara professionally, actually everything's good. Persis. Jadi, ya keselamatan adalah yang utama dalam pertandingan ini. Ya, Bung Christian juga setuju ya bahwa faktor kesehatan dan keselamatan itu harus menjadi prioritas dalam olahraga ini. Betul, betul. Dan nanti maksudnya memang masih ada kita kesempatan untuk bisa bertanding lagi kan. Akhirnya waktu itu memang saya bertanding lawan-lawan saya yang itu juga gitu. Jadi saya pikir ya nggak terlalu bermasalah ya, asalkan kita pulihkan diri dulu ya, fit baru bertanding. Dan toh pada Maret 2022 sempat batal dan awal Juli ini kembali digelar. Artinya tidak tidak seberapa lama untuk menunggu bagi Daud Yordan untuk kembali bisa naik ke atas ring. Begitu ya, Bung Simon ya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang Daud Yordan ketika sudah menghadapi dari Maret sebulan Juli? Apakah dia harus kembali berlatih? Kemungkinan dia akan mulai dari awal lagi ya. Dari nol lagi berarti ya, Bung Chris John. Karena kan dia begitu kena sakit COVID dan saya yakin kalau setelah Daud kena COVID itu mungkin kondisinya tidak terlalu baik dan itu mengharuskan dia untuk istirahat mungkin total gitu, karena sebelumnya dia karena kena COVID juga dan itu benar-benar kondisinya yang ambruk banget gitu ya. Tapi nggak masalah kalau kita memang olahragawan, kayaknya cepet pulih sih. Ya, kita lihat di sini bagaimana latihan yang digelar oleh Daud Yordan. Menurut informasi yang kami dapatkan, Daud Yordan berlatih hingga 80 ronde lebih demi mempersiapkan laga melawan Panya Utok. Nah, Bung Chris John sendiri ketika sudah menjadi... Nah, ini kita bagaimana Daud Yordan sedang berlatih di Kayong Utara ya. Bung Simon juga sendiri pernah lah ya ke Kayong Utara, bagaimana melihat latihan langsung Daud Yordan? Tempat yang menarik itu. Dari keramaian, sehingga petinju sangat akan fokus. Ya, sama seperti dulu Chris berlatih di Burswood di daerah apa? Perth. Tapi dulu juga pernah di itu tempatnya di Bali itu. Ya, di Bali. Di belok waduh. Tempatnya menarik. Kita lihat tadi ya bagaimana sebenarnya bukan 80 ronde tapi lebih dari 120 ronde. Itu latihan yang digelar oleh Daud Yordan demi mempersiapkan laga untuk mempertahankan titelnya ya. Di mungkin WBC sparring Asia ya, mungkin dia itu sparring. Betul. Jadi kalau memang ada sparring, kemungkinan sekitar
satu setengah bulan dia mungkin 2 hari sekali sparring ya. Tinggal dihitung mungkin dia sparring mau lawan 1 orang atau 2 orang ya. Kalau 1 orang mungkin bisa 12 sampai 15 ronde atau 2 orang bisa 6 ronde seperti itu. Ya, kesiapan fisik dan juga kesiapan mental itu harus berjalan berbarengan untuk mempersiapkan laga di Balai Sarbini malam ini. Karena bagaimanapun juga ini menjadi laga pertama tanah air yang digelar di Indonesia bagi Daud Yordan setelah pandemi COVID-19 tentunya. Mudah-mudahan lah setelah pertandingan Daud ini akan ada pertandingan lainnya yang lebih menarik untuk digelar. Kita lihat bagaimana Daud Yordan ketika berhasil merebut gelar WBC Asia Silver ya. Iya. Untuk di kelas ringan super. Ketika itu lawannya adalah Rachata Kopimai pada November 2021. Bung Simon sendiri melihat bahwa seringkali memang Daud Yordan dan Ong Yen Sak Musiu ini bertanding melawan petinju-petinju dari Thailand. Mungkin Bung Simon bisa jelaskan mengapa bisa sering sekali petinju-petinju Thailand ini bertanding melawan petinju kita dari Indonesia. Iya, sebenarnya gini, kenapa? Kenapa bilang, mungkin kalau salah satunya kita bicara masalah kultur yang ya more or less the same ya, tapi kalau bicara dengan Thailand sendiri kan identik sekali dengan olahraga bela diri yang basisnya adalah Muay Thai. Dan kalau di sana itu setiap pertandingan Muay Thai maupun tinju bisa dilakukan bahkan setiap tiap 2-3 hari sekali ya, dan sangat-sangat intensif sekali. Oleh karena itu mereka membuka diri lah ya, bahkan seorang di Thailand itu rata-rata mereka sudah bisa dikasih bertanding itu sejak usia 13 tahun yang saya tahu. Dari usia belia ya, berarti ya, sekitar usia SD atau SMP betul, itu ya Bung Simon. Mereka sudah mulai bisa dapat ajukan lisensinya ke otoritinya mereka ya. Dan ketika mereka dapat lisensi, mereka sudah mulai bisa bertanding. Ini menarik sekali nih, bagaimana tinju sudah menjadi industri di Thailand bahkan sejak usia dini. Namun pemirsa, untuk membahas lebih lanjutnya, kita akan saksikan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali lagi dalam program eksklusif Tinju Empro Evolution Fight Series. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Dipondoro Alam di Balai Sarbini yang akan menyampaikan laporan langsung bagaimana jelang duel tinju di Balai Sarbini. Dipo, apakah bisa mendengar suara saya? Silahkan laporan Anda, Dipo. Iya, Yulika. Iya, Yulika, saat ini saya sudah berada di backstage dari perhelatan tinju Empro Evolution Fight Series 2022, tepatnya di depan dari ruangan Daud Yordan. Saat ini kalau kami pantau tadi Daud Yordan sedang bersiap-siap gitu, karena rencananya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Daud Yordan akan bertanding melawan Panya Utok untuk memperebutkan gelar WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight yang nanti juga akan dijalankan dalam 10 ronde. Tentu menarik berbicara terkait dengan pertandingan ini, Yulika dan juga saudara, karena sebenarnya pertandingan ini sejatinya dihelat pada tanggal 4 Maret 2022 di Bangkok, Thailand. Tetapi kalau kita tahu pada saat itu Daud Yordan terpapar COVID-19, pada saat tiba di Thailand akhirnya promotor mengundurkan jadwal pertandingan, dan akhirnya hari ini tanggal 1 Juli 2022 di tengah situasi pandemi di Indonesia yang mulai ataupun yang semakin terkendali, akhirnya kita semua dapat kembali menyaksikan pertandingan tinju internasional secara langsung melalui Kompas TV. Berbicara terkait dengan persiapan dari Daud Yordan, saat ini kami sudah berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan pelatih dari Daud Yordan, Bung Edin Dias. Bung Edin, terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Bung Edin, kalau kita tahu kemarin Bung Edin dan juga Daud Yordan menargetkan akan memenangkan pertandingan ini dengan KO. Bagaimana kemudian persiapan setelah kurang lebih 3 bulan ini absen, setelah ditunda, persiapannya sudah sampai sejauh mana? Ya, tentunya saya bersama tim dan juga Daud Yordan sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Karena kemarin sempat terkendala pandemi, Daudnya terpapar COVID-19. Artinya kita lebih siap lagi untuk menghadapi Panya Utok kali ini. Kali ini kita akan menargetkan KO dari Daudnya sendiri, saya dan juga tim bersama pelatih. Artinya dalam persiapan ini Daud sangat percaya diri sekali tampil di depan publik. Begitu, Bung. Artinya sudah ada persiapan yang kemudian dilakukan. Tetapi kalau kita melihat dari lawannya, Panya Utok, ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena dari segi jumlah pertandingan bertanding lebih banyak, dari segi kemenangan pun lebih banyak. Apa kemudian strategi yang kemudian akan dilakukan oleh Daud Yordan untuk mengalahkan lawannya? Kalau kita tahu sudah 9 kali bertanding dengan petinju Thailand, ada strategi khusus kah? Ya, tentunya setelah Daud pernah bertemu petinju Thailand lain 9 kali, artinya Daud sudah berpengalaman untuk menghadapi petinju Thailand. Karakter petinju Thailand rata-rata petinju fighter mereka. Artinya Daud dan juga tim bersama pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Panya Utok kali ini. Bung Edin, tadi kita sempat berbincang bercanda juga bahwa pada 4 Maret seharusnya dilakukan di Bangkok, Thailand pertandingan ini, tetapi untungnya hari ini justru dilakukan di Indonesia. Ada keuntungan tersendiri kah? Kalau tadi saya lihat juga ada keluarga Bang Daud, budaya supporter. Ada keuntungan tersendiri terkait dengan hal ini? Ya, tentunya ini merupakan semangat dan motivasi yang sangat besar dari Daud tampil di depan publik sendiri, di depan keluarga, para fans-fansnya di Indonesia. Tentunya ini merupakan suatu semangat yang luar biasa dari Daudnya. Artinya secara fisik, secara kesiapan ini sudah siap, termasuk juga secara mental ini akan mendapatkan dukungan lebih karena kita berlaga sebagai tuan rumah. Terima kasih banyak Bung Edin Dias atas waktunya. Semoga tentunya kita akan menang dengan KO, Bung Edin. Terima kasih, Bung Edin. Itu tadi Yulika perbincangan kami dengan Bung Edin Dias. Nampaknya seluruh ataupun official dari Daud Yordan ini akan bersiap-siap, walaupun masih ada kurang lebih waktu 45 menit, tetapi tentu sejumlah persiapan dilakukan oleh Daud Yordan, tidak hanya fisik, tetapi juga tentu secara psikologis perlu didukung Daud Yordan, karena kita tahu seperti yang tadi kami sebutkan, pertandingan ini diselenggarakan di Indonesia. Menarik antusiasme dari para penonton setelah 2 tahun pandemi, ini mungkin adalah salah satu pertandingan tinju internasional pertama yang kembali digelar secara langsung di Indonesia, digelar oleh Empro Evolution Fight Series 2022 bekerjasama dengan Kompas TV. Tentu ini adalah momen berharga yang kita harapkan dapat membawa angin segar bagi tinju tanah air, khususnya di kancah internasional, dapat kembali berprestasi di kancah internasional. Tentu kita berharap bahwa pertandingan dari Daud Yordan ini akan dimenangkan secara KO. Tetapi kalau kami review sedikit, tidak hanya pertandingan Daud Yordan, karena sebentar lagi juga akan ada pertandingan dari Ongen Saknosiwi yang kita tahu petinju asal Indonesia juga, yang merupakan prajurit dari TNI Angkatan Udara, melawan Jirawat Tamacot, petinju asal Thailand. Menarik, Yulika, kita akan melihat seperti apa nanti pertandingan yang akan diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta. Dan kita adalah tuan rumah, kita mendoakan bahwa petinju-petinju kecintaan kita ini akan meraih kemenangan pada malam hari ini, Yulika. Baik,
Terima kasih, Dipo. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Balai Sarbini, sudah wawancara dengan pelatih dari Daud Yordan. Bung Simon, tadi sudah kita saksikan bahwa betapa antusiasnya warga berduyun-duyun datang ke Balai Sarbini untuk menyaksikan pertandingan tinju internasional. Karena mungkin untuk pertama kalinya setelah pandemi, akhirnya tinju yang benar-benar tinju, the real fight digelar di Indonesia. Pendapat Anda, Bung Simon, sebagai promotor? Ya, ini menjawab ya apa ya kata kehausan ya, kehausan karena memang pandemi membuat semua sektor bisnis itu terganggu dan ini merupakan awal kembalinya mungkin dunia tinju profesional Indonesia yang sebenar-benarnya dan ya ya saya lihat juga Empro Internasional ya cukup baik dalam membuat pertandingan ini dan bekerja sama dengan Evolution Fight Series dari Thailand dan ini merupakan sungguhan yang baik buat penonton di Indonesia dan juga secara pelan maupun pasti banyak juga promotor-promotor mulai melakukan kegiatan-kegiatan di tanah air. Saya melihat ada Martin Daniel Promotion dan cuma ada juga beberapa promotor-promotor yang melakukan pertandingan di luar negeri seperti XBC Spotek maupun ada beberapa lagi. Bahkan Chris John juga sudah lagi mempersiapkan untuk ininya. Jadi banyak sekali sudah mulai sinergi ini harus kita lakukan demi kemajuan tinju Indonesia. Yeah. Ya, Bung Simon, apalagi kemudian Kompas TV berhasil menayangkan secara live pertandingan-pertandingan tinju berkualitas, the real fight, bukan lagi sekadar tinju untuk hiburan tentunya ya. Oke, pemirsa, kita akan istirahat sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut sebelum kita menyaksikan laga Ongen Sakme Siwi. Tetaplah di Kompas TV.
Pemirsa, Anda kembali lagi dalam program eksklusif Tinju M Pro Evolution Fight Series hanya di Kompas TV. Nah, pemirsa, sebelum kita menyaksikan laga Ongen Sakno Siwi melawan Jerawat Ratchanok, kita akan menyaksikan bagaimana dukungan dari masyarakat Indonesia untuk mendukung Ongen. Selain Daud Jordan, ada Ongen Sakno Siwi, atlet tinju Indonesia akan tampil. Kita tentu berharap baik Daud Jordan maupun Ongen Sakno Siwi akan memenangkan pertandingan itu. Sukses untuk Ongen Sakno Siwi. Kita beri dukungan dan doa agar dia bisa memenangkan dan bisa mengalahkan lawannya yang dari Thailand. Sukses untuk tinju profesional Indonesia. Ya pemirsa, sebenarnya kita akan menyaksikan laga non-gelar antara Ongen Sakno Siwi melawan Jerawat Tamachot. Nah, meskipun begitu, laga ini tentu tak kalah serunya karena dijadikan sebagai laga pembuka antara Daud Jordan melawan Panya Utok. Bung Chris John, kita lihat secara di atas kertas, sepertinya Jerawat Tamachot ini lebih sering memainkan duel dan lebih sering juga menang selama pengalamannya bertanding di atas ring ketimbang Ongen Sakno Siwi. Menurut pendapat Anda? Ya, kalau dilihat, sempat saya lihat itu datanya sih kurang lebih lah ya, hampir dikit lah, beda-beda dikit ya. Dan usia juga Jerawat lebih muda dikit ya. Saya sempat tadi lihat cuplikan dia bertanding, kayaknya dia petinju yang menikmati sekali pertandingan gitu. Makanya kayaknya Ongen nih harus ekstra hati-hati gitu. Yeah. Jadi dia masuk tapi show off gitu. Tapi memang dia pukulannya cukup bagus gitu. Ya, terlebih pula tinggi badannya lebih pendek ya dibandingkan Ongen. Betul, ya, betul. Bisa memungkinkan untuk bermain rapat. Ya seperti itu, dia akan menerapkan sistem mungkin slugger ya. Slugger ya. Oke. Okay. Menurut Bung Simon, Jerawat ini memang lebih banyak memainkan duel-duel dibandingkan Ongen Sakno Siwi. Namun yang patut dicatat adalah Jerawat lebih banyak memainkan duel melawan petinju sesama orang Thailand. Dan baru sekali ini kesempatan untuk bermain melawan petinju asing, ya ini petinju Indonesia dalam hal ini Ongen Sakno Siwi. Menurut pendapat Anda, bagaimana masalah jam terbang ini nantinya akan sangat mempengaruhi juga? Ya, sebenarnya gini. Ya, jam terbang for sure akan mempengaruhi seorang, tapi kita juga harus melihat kualitas lawan-lawannya. Di Thailand itu maupun di beberapa daerah yang lain, adalah negara lain, mereka banyak melakukan pertandingan karena bisa setiap minggu bahkan dua kali bertanding atau berapa. Nah, sehingga rekornya kelihatan baik, tapi belum tentu kualitasnya cukup baik gitu loh. Dan Ongen walaupun baru 9 kali, saya pikir punya lawan yang cukup punya kualitas yang lebih baik. Jadi memang pertandingan ini akan jadi sangat menarik karena ini akan menjadi satu jembatan buat Ongen. Ya, inilah kita bisa lihat juga Bung Simon bagaimana profil dari Ongen. Ongen saat ini berusia 27 tahun, 3 tahun lebih tua dibandingkan penantangnya yakni Jerawat. Dan memang jumlah laga yang telah dimenangkan oleh Ongen sih 9 dan 8 diantaranya berakhir dengan kemenangan KO. Namun, Ongen Sakno Siwi lebih memiliki jam terbang melawan petarung-petarung dari luar negeri ketimbang Jerawat Tamachot. Bukan begitu Bung Simon? Iya. Secara kualitas mungkin lawan-lawan yang dilakukan oleh Ongen lebih baik kalau kita lihat. Nggak ada salah dengan sering bertanding, tapi kadang-kadang kualitas tetap harus membutuhkan. Karena di dalam sistem ranking dunia yang kita kenal dengan box rank itu lawan yang berkualitas itu akan memberikan peringkat yang lebih baik dan poin yang lebih baik. Sehingga kalau kita selalu bertanding dengan lawan-lawan yang rankingnya di bawah, itu ya useless kita ngomongnya. Anda boleh menang 100 kali tapi poin Anda cuma naik sedikit-sedikit. Ya Bang Chris pernah mengalami itu dulu ya. Ketika dia 10 tahun menjadi juara dunia super, ya bagaimana strategi dan teknik yang ditetapkan. Ini adalah data statistik antara kedua petinju. Seperti kita sebutkan tadi bahwa Ongen usianya lebih tua 3 tahun dibandingkan lawannya. Meski begitu, Jerawat Tamachot lebih sering naik ke atas ring ya. Total dia sudah mainkan 10 kali duel. Namun dari 10 duel tersebut yang berakhir dengan kemenangan KO, yakni 8, semuanya lawan-lawannya berasal dari Thailand. Berbeda sekali dengan Ongen. Ongen sudah pernah berkali-kali bertarung dengan petinju-petinju dari luar negeri, bukan hanya dari Thailand saja ya. Sebenarnya ya angka, it's just a number lah. Yang penting quality. Kita lihat banyak juga petinju di dunia, contohnya Dimitri Bivol, juara dunia light heavy di WBA. Itu pertandingan sedikit sekali, waktu itu masih di bawah 20, tapi dia bisa bertahan begitu lama dengan kualitas yang baik. Dan Anda tahu bahwa dia mengalahkan Saul Canelo Alvarez kemarin. Kualitas lah ya, bukan hanya sekedar numbers. Betul, Arthur Beterbiev, it's less than 20, padahal dia sudah 10 tahun lebih bertanding. Dan tetap dia melakukan
hampir semua pertandingan dengan KO. Nah ini ada kualitas kita lihat, bukan soal kuantitas juga gitu. Okay. Bung Chris John, tadi kita lihat juga dari statistik bahwa sebenarnya kedua petinju ini sama-sama bertipe ortodok. Ortodok. Nah bagaimana nanti pada saat pertarungan, apakah kedua petinju dengan bergaya sama ortodok akan semakin membosankan mengingat keduanya memiliki karakter yang sama pula? Enggak juga ya. Malah kayaknya lebih seru sih. Seru. Lebih seru. Mereka akan yang bertanding all out karena kan karena mungkin satu yang ortodok, satu southpaw. Itu mereka kadang bermain teknik awal. Belum diketahui apakah ini akan apa salah satunya ya, ini jawat ini southpaw, tapi ya kita ketahui dua-duanya adalah ortodok. Ya, kalau dilihat ortodok kalau salah. Ya, jadi kayak saya kira sih akan menarik ya. Dua-dua ortodok ini. Tadi kita lihat bahwa sebenarnya tinggi badan Ongen itu lebih 5 cm ya di atas jerawat Tamachot. Ya. Artinya, apakah jerawat akan memanfaatkan keunggulan fisik dia dalam hal ini lebih pendek ketika saat akan melawan Ongen? Bermain kira, lebih rapat kah? Ya, saya kira masing-masing petinju ya, dia bisa memanfaatkan kelebihan atau kekurangannya untuk berhadapan bertanding itu. Gitu. Kalau memang seperti ini sih, kayaknya kalau ukuran-ukuran sedikit sekali itu tidak terlalu berpengaruh sekali. Tidak, ya? Tapi memang kalau dilihat, ya sempat saya lihat videonya sih, dia modelnya memang yang model ya counter juga ya, fighter counter, dia mulai masuk tapi begitu lawan memberi pukulan dia akan counter. Iya, makanya Ongen ya mungkin harus tetap waspada untuk menghadapi lawannya ini, jerawat. Baik, Ongen baru saja meraih gelar WBC Asia Kontinental di kelas 10 pada Maret 2002 silam. Yeah. Dan pada bulan Juli ini dia sudah bertarung meskipun ini bukan merupakan mandatory fight, artinya adalah pertarungan yang wajib. Ya. Ini adalah pertarungan non-gelar bagi dirinya. Ya. Nah, menurut Anda, Bung Chris John, apakah ini tidak terlalu dekat waktunya bagi seorang Ongen untuk bertarung kembali dalam hitungan hanya 3 bulan saja? Kalau menurut saya 3 bulan itu waktu yang oke, ya. Waktu yang sangat pas sekali untuk persiapan lagi selanjutnya gitu. Yang penting memang setelah pertandingan ini, mudah-mudahan kita doakan Ongen menang, dia harus persiapan lagi untuk bisa menyusul di waktu 3 bulan itu. Jadi menurut saya waktu yang paling pas untuk satu kali persiapan, bila kondisi petinju itu sudah maksudnya cukup fit lah ya, 60-70%, itu sekitar 2 bulan itu waktu yang sangat cukup, efektif. Ya. Oke, baik. Nah, Bung Simon sendiri, menurut Bung Simon, waktu 3 bulan, dan ini pertarungan non-gelar, bukan mandatory fight, seharusnya, sebaiknya kapan mandatory fight Ongen Saknosuyo dalam upaya mempertahankan gelar WBC Asia Kontinentalnya? Ya, kalau kita berbicara tentang mandatory fight, kalau dalam aturan badan tinju dunia memang beda-beda. Ya. Ada yang dulu kalau waktu Chris di WBA itu 9 bulan mandatory fight. Kalau di WBC dan WBO itu biasa 1 tahun, 12 bulan. Dan di dalam 1 tahun itu kita punya 2 kali voluntary fight yang boleh melakukan voluntary tanpa baik itu mempertahankan gelar maupun non-gelar. Non-gelar ya. Seperti malam ini. Betul. Non-gelar itu biasanya ya memang dibuat untuk sesuatu yang ya sifatnya menambah rekor ya, jadi mencari lawan yang lebih kurang sepadan tapi di peringkat dunianya. Dan saya setuju dengan apa yang katakan Chris tadi bahwa sebenarnya 2 atau 3 bulan sudah sangat cukup untuk sekedar melakukan satu partai tambahan 6 atau 8 round, tetapi tetap harus diperhatikan faktor keselamatan, persiapan, dan semuanya. Ini kita lihat juga prediksi dari pemirsa Kompas TV. Polling dilakukan di media sosial Kompas TV, dan ternyata pemirsa memprediksi Ongen Saknosuyo 94% akan memenangkan duel malam ini melawan Jerawat Tamachot. Ya, seperti yang sudah kita bahas, memang kalau secara catatan, Jerawat Tamachot memang lebih unggul dalam hal total duel. Namun, secara kualitas lawan-lawan dari Ongen, bukan lawan-lawan yang sembarangan. Artinya bukan hanya lawan lokal. Ya. Dan pemirsa Kompas TV melalui polling di media sosial juga sudah memprediksi kemenangan Ongen. Kira-kira ada di antara ronde keempat hingga ronde keenam. Ya, mayoritas 45% memprediksi Ongen akan menang di antara ronde keempat hingga ronde keenam. Dan selanjutnya ada di ronde-ronde awal. Menarik. Ya, kita lihat saja karena memang di dalam tinju ini apapun bisa terjadi ya, Bang Chris. Betul. Ya, semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan ya kalau dilihat statistik seharusnya Ongen dapat mengatasi jerawat, tapi seperti kita ngomong tadi adalah segala hal mungkin terjadi dalam tinju ini karena ya ini is a game gitu loh, harus dipersiapkan dengan baik dan ya harus ekstra hati-hati karena sebenarnya ini juga lawan bukan ayam sayur juga. Karena sudah lihat di Thailand tadi. Ya, dan dia punya gaya bertanding yang menarik sebenarnya. Menarik ini pertandingannya. Baik pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan duel antara Ongen Saknosuyo melawan Jerawat Tamachot di mana ronde pertama akan segera digelar langsung dari Balai Sarbini Jakarta.
Dia pemirsa petinju asal Thailand, Jerawat Thammachot, yang memiliki rekor 8 kali menang dan 2 kali kalah. Dan dari 8 kali menang tersebut, seluruhnya berhasil dengan kemenangan KO. Meski begitu, Jerawat memiliki rekor kemenangan hanya melawan petinju-petinju asal Thailand. Jerawat belum pernah sebelumnya bertarung melawan petinju-petinju dari luar negeri, dan Ongen Saknusiwi merupakan petinju pertama yang dihadapi Jerawat berasal dari luar Thailand. Indonesia, Ongen Saknusiwi, pemegang gelar WBC Asia Continental kelas bulu. Malam ini Ongen akan bertanding dalam non-gelar melawan Jerawat Thammachot. Ongen yang saat ini berusia 27 tahun telah memainkan 9 duel di mana 9 seluruhnya berhasil dengan kemenangan dan 8 diantaranya adalah kemenangan KO. Hanya sekali Ongen meraih kemenangan angka, dan ketika itu yang melawan petinju asal Filipina, Marco Demesilo di Batu, Jawa Timur. Dan Ongen malam ini akan melawan Jerawat yang usianya 3 tahun lebih muda. Ongen pertama kali debut profesional terjadi pada 23 November 2016. Ketika itu ia langsung membuat kejutan saat meraih kemenangan TKO pada ronde kedua saat melawan Immanuel Hutagalung. Dan sejak itu Ongen selalu menang, tak terkalahkan dalam 8 pertandingan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Before we proceed with this next co-main event, may I ask you all to please rise as we pay our tributes to the national anthems of the participating nations. Please rise. Please rise, everybody. Thank you very much. First, let's hear up the official national anthem of Thailand, Plang Chok Thai. Right for so long, you're the one who I'm waiting for.
And now for the national anthem of the Republic of Indonesia, Indonesia Raya. Our event today is commissioned under the auspices of the Indonesian Professional Boxing Commission, Commissioner President Ruhut Sitompul, Supervisor at ringside Adrian Ingratubo. All right, now, ladies and gentlemen, here we go with the core feature battle of the evening. Six rounds of boxing in the featherweight division. And the referee in charge of this action, at the sound of the bell, from Indonesia, John Yoteni. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white ones. Introducing first, fighting out of the red corner, fighting out of the blue corner, wearing green trunks with yellow trim, officially weighing in at 126 pounds. From Bangkok, Thailand, he comes in with a record of 9 victories, 3 defeats, 9 big wins by knockout, from Thailand, Jirawa Tamacho. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with blue camouflage trim. He weighed in at already 126 pounds, from Pulau Buru, Moa, Maluku, Indonesia. In his campaign as a pro, he remains undefeated with 9 victories, 8 big wins by a knockout. Ladies and gentlemen, here is the former IBA featherweight champion of the world, and they're reigning and defending WBC Asian Boxing Council Continental Featherweight Champion, known as the Hawk, Ongen Sanusiwi. And I want to get for the instructions referee John Yoteni. Baiklah pemirsa, kami dari Kompas TV mengucapkan selamat menyaksikan pertarungan antara Ongen Sanusiwi versus Jirawa Tamacho yang disiarkan langsung oleh Kompas TV di Balai Sarbini.
baiklah pemirsa, kita sama-sama menyaksikan ronde pertama duel antara Ongen Saknusiwi melawan Jirawat Tamacot. Kita lihat Bung Chris John di sini. Ya. Kedua petinju sama-sama menunjukkan ya. Jajal dulu ya. Sedang kita lihat langsung Ongen langsung tancap gas untuk memukul dengan kombinasi pukulannya yang menurut saya sangat bagus sekali. Ya, antara ya. Pukulan atas dan pukulan bawahnya itu sangat kombinasi akurat. Keduanya ya. Dan kita lihat sepertinya juga Thailand juga masih yang baca-baca ya, membaca gaya permainan dari Ongen, Bung ya. Iya. Bung Simon, sepertinya petinju asal Thailand ini Jirawat kecenderungannya adalah southpaw ya, kidal. Iya, iya. Tapi dia bisa berubah kalau kita lihat ya, bagus ya. Bisa jadi. Ya. Karena tapi bermain cukup taktis juga dan seperti kata Bang Chris tadi ada memang iya, dia masih membaca-baca nih, membaca-baca bagaimana Ongen. Ya. Ya. Wah, telak sekali itu. Telak sekali itu, cukup tadi masuk. Postur tubuhnya juga kokoh ya, ya Mas Chris ya. Kelihatan. Ya. Dan dia juga nggak takut kayaknya, kelihatan. Sepertinya dia, dia berani lumayan limaan kuat, terima pukulan. Ya, dia berani meladenin Ongen betul, dari jarak. Ya. Iya. Ya, berakhir sudah ronde pertama dan kita akan segera menyaksikan ronde kedua setelah kedua petinju beristirahat. Nah. Nah, ini dia. Strike masuk dari Ongen. Wih, kombinasinya antara atas dan perut. Counternya yang cukup cepat dan akurat. Wih. Yang kita tidak lihat adalah Jirawat tidak memanfaatkan keuntungannya dengan postur tingginya yang lebih rendah ya, Bung Chris John. Kemungkinan dia masih lihat. Masih lihat ya. Lihat situasi kondisi saat bertanding. Ya, karena yang kita harapkan adalah kalaupun berpostur tubuh lebih rendah adalah dia bermain rapat. Namun ini tidak terjadi. Terbalik ya. Terbalik. Malah. Justru Ongen yang Ongen mencari ya. Jirawat. Tapi bisa dilihat bahwa petinju Thailand ini cukup kuat sih untuk menahan gemburan pukulan. Iya, iya. Jadi cukup tangguh lah. Ya. Patut diingat pula bagi Jirawat ini adalah untuk pertama kalinya ia melawan petarung ya, non-Thailand ya. Thailand. Dan untuk pertama kalinya pula ia bertarung di luar Thailand. Ya. Baru sekali ini dia datang ke luar negeri, berangkat ke luar negeri dan bertarung di Balai Sarbini, Jakarta. Ya, tapi kalau dilihat secara ini sih tinggi badan mereka lebih kurang agak sama ya. Kurang lebih lah, ya, kurang 5 cm lah ya. Ya, terlalu yang ya, kalau kelihatan. Perbedaan 5 cm memang tidak terlalu ketara. Justru yang kita lihat adalah Ongen bermain lebih agresif. Agresif ya. Untuk merangsek. Ya. Gila. Sepertinya ya, tidak. Ya, ya. Ini kita lihat dari bangun. Atas. Selesai. Bagaimana selesai, ya. Jirawat Tamacot terkena jet. Ya. Dan Jirawat tidak bisa melanjutkan pertarungan. Ongen berhasil menangkan pertarungan dengan status technical, dengan status knockout ya. Knockout. Telak sekali itu. Telak sekali. Dan malam hari ini kita lihat sekali Ongen tampil secara yang apa ya? Agresif dan pukulan-pukulannya sangat matang itu kelihatan. Iya, dan Ongen kelihatan percaya diri sekali ya, Bung Simon. Ya, sangat percaya diri dan taktisnya kelihatan sekali ya. Nah, ini kita lihat sama-sama. Iya, umpan hook strike. Tangan ulang. Satu kombinasi hook strike yang memang mematikan. Hook strike dari Ongen tepat mengenai wajah dari Jirawat. Dan di ronde pertama Jirawat pun terkena pukulan persis di sebelah kanannya dan sekali ini kembali mengenai wajahnya yang berada di sebelah kanan. Ya. Ini momentumnya pas tepat ya. Betul. Jadi, dan kelihatan ya, taktis sekali ya Ongen bertanding malam hari ini. Mungkin juga sebenarnya tidak terlalu kuat pada saat dia pukul. Cuma pas momentumnya tepat. Dan ronde kedua baru berlangsung mungkin 15 detik ya. Jirawat Tamacot sudah bisa berhasil dipukul knockout oleh Ongen Saknusiwi. Baik, pemirsa. Pemirsa, sebelumnya kita akan menyaksikan pesan-pesan yang akan lewat dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program eksklusif Tinju M Pro Evolution Fight Series. Dan sudah kita sama-sama saksikan tadi, Ongen Saknosiwi berhasil memukul roboh petinju asal Thailand, yakni Jirawat Tamachot pada ronde kedua. Dan Ongen berhasil memukul dengan kemenangan KO. Ya, hanya butuh dua ronde bagi Ongen untuk membuktikan bahwa dirinya memang bukan petinju sembarangan yang telah menyabet titel WBC Asia Continental di kelas bulu. Your winner by way of spectacular knockout, still undefeated, the Hawk, Ongen Saknosiwi. Congratulations. Once again, you've proven to the world that you are unstoppable. 10 fights, undefeated, 9 knockouts. That was a spectacular knockout. Tell me how you feel. Okay, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya bisa menangkan pertarungan ini. Sangat luar biasa ya pendukung di barisan ini. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Maluku, khususnya Ulamua. Terima kasih sudah menolong saya malam ini. Terima kasih juga untuk instansi saya, TNI Angkatan Udara. Terima kasih atas Angkatan Udara yang sudah mendukung saya, Ekro Internasional yang sudah mempercayakan saya untuk bertarung di sini. Terima kasih. Congratulations, I have another question for you now. Ongen, you're a former IBA world champion, now you're 10-0. You've proven to the world that you still can face some of the top guys. Will we see Ongen fight for a world title anytime soon? Come on. Untuk itu, saya serahkan semua kepada Empro Internasional, promotor saya, semua yang tangani. Jadi saya serahkan semuanya buat kejuaraan saya selanjutnya. Ladies and gentlemen, once again, the Hawk, Ongen Saknosiwi. Oke, pemirsa, tadi sudah kita sama-sama simak bagaimana Ongen mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pulau Buru di mana ia dilahirkan di sana dan masyarakat Indonesia secara umum atas dukungan mereka terhadap Ongen. Dan Ongen juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kesatuannya di TNI Angkatan Udara. Dengan kemenangan ini, maka Ongen berhasil mencetak 9 kemenangan KO dari 10 laga yang telah dilakoninya. Dan tak sekalipun ia pernah mencicipi kekalahan. Sebaliknya bagi lawannya, ya ini dia, Jirawat Tamachot. Dari 11 kali bertanding, akhirnya ia mencicipi juga kekalahan. Dan satu-satunya kekalahan ia derita dari Ongen Saknosiwi. Tepatnya pada malam ini, ia kalah di ronde kedua, kalah KO. Ya, kita lihat di situ dari Bung Chris John, kombinasi pukulan dari Ongen yang begitu maut, sesuai dengan julukannya, The Hawk, yang nukik. Ya. Menukik dan mengincar sangat tepat sekali ya untuk target-targetnya. Antara kombinasi pukulan atas dan kombinasi pukulan perutnya memang mantap. Dan kita lihat juga bagaimana pertahanan dari Jirawat yang terbuka dan itu menjadi sasaran yang empuk sekali rupanya bagi Ongen. Betul, untuk mendaratkan pukulannya. Apa ya, masih terkaget-kaget di ronde awal sudah ditekan seperti itu. Kelihatan dia tampak kebingungan itu melihat kombinasi pukulan Ongen yang memang bertubi-tubi. Iya. Dan mungkin untuk penjajakan tetapi akhirnya ya sadar bahwa penjajakan itu tidak ada lagi untuk berhadapan dengan seorang petinju yang memegang gelar WBC Asia Continental di kelas bulu seperti Ongen Saknosiwi. Betul sekali. Baik pemirsa, kita akan istirahat sejenak. Kita akan kembali sesudah pesan-pesan yang berikut ini.
Baik, pemirsa, Anda kembali menyaksikan program tinju eksklusif M-Pro Evolution Fight Series di mana kita sudah sama-sama saksikan tadi Ongen Saknosiwi berhasil menang KO atas Jirawa Tamacot di ronde kedua. Bung Chris John, tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa Ongen berhasil memukul jatuh Jirawa tepat di ronde kedua. Ongen sepertinya sudah tidak ada basa-basi lagi ketika berhadapan dengan petinju Thailand ini. Betul-betul, yang mungkin yang dipikir petinju Thailand ronde awal penjejakan, ternyata petinju Thailand ini salah mempertimbangkan itu, bahwa ternyata Ongen dari awal sudah membodadir lawannya ini dengan pukulan kombinasi antara kepala dan perut, dan sangat efektif sekali gitu. Dan pertahanannya pun begitu terbuka ya. Betul. Kemungkinan karena petinju Thailand ini juga agak kaget. Bahwa pukulan itu dia cuma dari arah atas, tapi ya arah atas dan bawah. Ya, justru Jirawat yang tadinya kita perkirakan dia akan bermain rapat, namun itu tidak terjadi. Tidak terjadi, betul. Sepertinya, Bung Simon, menurut Anda, apakah Jirawat ini gugup karena bermain di luar negerinya? Ya, saya kira memang mungkin ada karena salah satu faktor mental, itu. Ya? Mentalnya ketika dia kan tidak pernah bertanding di luar Thailand. Ya, persis. Dan ini pertama kalinya dia bertanding di luar tanah airnya. Ya. Dan langsung ketemu pula seorang yang bernama The Hawk ini. Yang tentunya. Notabene seorang yang memang mungkin secara walaupun pertandingan lebih dikit, tapi kualitasnya lebih baik. Dan seperti kita tadi lihat bahwa memang si Jerawat ini dia terkejut ya Bang. Terkejut. Dari awal dia sudah digempur dengan bukan dia tidak menyangka bahwa ini, dan memang seharusnya dengan postur tubuhnya tadi dia harusnya bermain lebih rapat, ternyata dia bermain lebih. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana penghargaan yang diberikan kepada Bung Okto ya. Iya. Penghargaan pelakap. Ini sepertinya apa Bung Simon? Penghargaan untuk promotor? Iya. Sepertinya ini penghargaan untuk promotor. Oh, untuk promotor. Iya. Atau penyelenggara pertandingan yang terbaik. Iya. Karena di situ kita lihat ada Bang Ruhut Sitompul. Ketua Umum Komisi Tinju Profesional Indonesia. Ya, bersama ini, Bung Okto ya. Ya, ini sepertinya adalah penghargaan dari KTPI ya, Bung Krisun ya. Mungkin promotor terbaik. Ya. Tahun 2022 ini. Ya, dan Ongen Saknosiwi berada di bawah M-Pro Evolution Fight Series. Sejauh ini telah bermain sebanyak dua kali. Yang pertama ketika merebut gelar WBC Asia Continental kelas bulu pada Maret silam. Dan yang kedua adalah pada malam ini saat ia memainkan duel non-gelar melawan Jirawat Tamacot. Pemirsa, kita akan kembali sejenak usai pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program tinju eksklusif M-Pro Evolution Fight Series. Setelah kita menyaksikan duel antara Ongen Saknosiwi melawan Jirawat Tamacot, berikutnya kita akan menyaksikan duel yang ditunggu-tunggu. Duel utama malam ini, yakni Daud Yordan melawan Panya Utok.
Bung Chris John, ya. Ini adalah duel yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama dari Maret 2022 ya. Ya. Karena cukup Daud lama. Terkena COVID-19 dan harus menunggu hingga malam ini untuk bisa membuktikan bahwa dirinya mampu untuk mempertahankan gelar di WBC Asia Silver. Betul. Menurut pendapat Anda, apakah penantian ini akan segera terrealisir mengingat tadi sudah diwawancara pelatihnya bahwa Daud mengincar kemenangan KO? Betul, sepertinya Daud setelah istirahat terkena COVID waktu lalu, setelah itu dia langsung tancap gas untuk persiapan lagi. Ya, karena memang dia ada target juga ya, karena dan juga dia harus cepat mengejar rekor pertandingan gitu kan. Usia juga dia udah lagi juga, sudah 34. Ya, jadi kan, kita lihat latihan Daud di Ketapang ya. Daud Yordan latihan. Persiapan latihannya adalah 120 ronde di Kayong Utara, di Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Dan dia sangat cukup sekali. Sparing, ya? Sangat cukup sekali. Dan apalagi dia sebenarnya punya teman-teman timnya untuk bisa sparing. Ya. Dan sebenarnya bukan sejak Maret 2022 Daud Yordan menantikan duel malam ini, tetapi sejatinya sejak November 2021. Karena saat itu ia berhasil memenangkan gelar ya. Betul. Melawan petinju asal Thailand juga pada saat itu. Iya. Dan sempat tadi saya sempat kontak-kontak dia selesai timbang badan ya tadi. Iya, timbang dia badan. Dia oke, dia persiapan bagus sekali dan tentunya dia ingin mendedikasikan pertandingan ini gitu untuk masyarakat. Kita sama-sama saksikan pemirsa bagaimana Daud Yordan, petinju kebanggaan Indonesia asal Kayong Utara, akan siap untuk naik ring mempertahankan gelarnya WBC Asia Silver kelas ringan super malam ini melawan Panya Utok. Daud Yordan berhasil merebut gelar WBC Asia Silver kelas ringan super pada November 2021 silam, setelah itu melawan Rachata Kopimai. Pada saat itu Daud Yordan menang TKO pada ronde keempat. Dan ini merupakan calon lawan Daud Yordan, yakni Panya Utok. Daud Yordan, ya. Yang kita sama-sama saksikan adalah Daud Yordan. Pemirsa, kali terakhir Daud Yordan berlaga di Balai Sarbini, Jakarta pada 5 Februari 2016 silam. Saat itu ia mampu mengalahkan petinju asal Jepang, Yoshitaka Kato. Ia menang KO ronde ke-9. Bagi Daud, ini merupakan pertandingan ke-46 sepanjang karir profesional. Dari 46 kali laga, ia berhasil mengantongi 41 kemenangan. Dari duel yang telah dilakoni oleh Daud Yordan, ia berhasil mengantongi 41 kali kemenangan dengan rasio menang KO 63,04% atau 29 kali KO. Sepertinya lawannya mempunyai rekor pertandingan lebih banyak sebenarnya. Ya, Panya Utok memiliki 64 rekor debut yang lebih awal ketimbang Daud Yordan. Jadi dilihat dari data statistiknya, petinju Thailand ini cukup lebih itu ya, lebih bagus dari banyak Daud. Ya, di atas kertas selain calon memang lawan Daud Yordan malam ini lebih unggul. Selain pengalaman bertanding lebih banyak dan usianya lebih muda gitu. Persis, Bung Chris John. Mulai lagi kita tahu dia. Ya. Tapi Panya Utok sendiri mempunyai lawan-lawan yang cukup berkualitas karena dari data yang saya dapat, dia ini pernah dua kali juara dunia. Statistik kedua petinju. Dan dua kali juara dunia. Di mana Panya Utok lebih sering memainkan laga, yakni 64 kali ia sudah berduel di atas ring tinju dan 54 kali menang. Daud Yordan berhasil mengantongi 41 kali kemenangan, di mana 29 diantaranya berakhir dengan kemenangan KO. Nah, dari jumlah kemenangan tersebut, 9 diantaranya kemenangan Daud Yordan melawan petinju Thailand. Dan kita akan sama-sama saksikan apakah malam ini Daud akan menggenapinya menjadi 10 kali kemenangan melawan petinju asal Thailand. Doakan.
Ini adalah sejumlah gelar yang berhasil diraih oleh Daud Yordan. Dan malam ini akan bertarung untuk mempertahankan gelar WBC Asia Silver kelas ringan super. Inilah gelar yang akan dipertahankan oleh Daud Yordan malam ini. WBC Asia. IBA. Itu adalah sabuk-sabuk yang pernah diraih oleh Daud Yordan di masa lalu ya, Bung Simon. Ya, ya. Daud mungkin merupakan salah satu petinju Indonesia yang cukup banyak laga dan ya, mengoleksi banyak ya, belt. Daud Yordan ya, sebelumnya juga pernah menyandang gelar IBA ya, IBA ya, ringan, kelas ringan super, dan juga juara IBO kelas bulu. Yes. Ya, pemirsa, kita masih berusaha untuk mendapatkan gambar yang lebih baik dari Balai Sarbini Jakarta. Ini sedang. Sudah. Kita masih mengalami kendala teknis. Nah, sekarang sudah terlihat kembali dengan jelas, pemirsa. Nah, ini dia petinju kebanggaan Indonesia, asal Kayong Utara, Daud Yordan. All right, ladies and gentlemen, without further ado, let's now step into the official introductions for our main event. Your three judges scoring this round from ringside on a 10-point must system arm. From Indonesia, Jeffrey Sempoto. Also from Indonesia, John Yotani. And from Indonesia, Jimmy Alatui. And the third man in the ring in charge of the action, also giving instructions after the introductions, veteran Indonesian boxing referee, Nus Riri Hena. All right, ladies and gentlemen, here we go for the moment you've all been waiting for. 10 rounds of boxing for the WBC Asian Boxing Council Super Lightweight Championship. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans watching us on Compass TV, it's Evolution Time! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white and red trim. From Bangkok, Thailand, he weighed in at rating 140 pounds. In his long-standing record as a pro, he comes in with a record of 54 victories, 10 defeats, 36 big wins, 5 knockouts. Here is the former WBO bantamweight champion of the world, Pacquiao Uto. And his opponent across the ring, fighting at the red corner, wearing red trunks with purple trim, from Sukadana, Indonesia. He weighed in the ring 139 pounds in his illustrious campaign in the ring. He comes in with a record of 41 victories, only 4 defeats, 29 big wins, 5 in knockout. Ranked the number one super lightweight in Indonesia. Oh, yeah. Dia udah ya, umur sih nggak beda itu, lebih muda malah. Inilah pemirsa petinju kebanggaan Indonesia yang akan segera tampil untuk mempertahankan gelar WBC Asia Silver kelas ringan super melawan ini melawan Panya Utok. Bila kita lihat pemirsa di ring terdapat sejumlah sabuk atau gelar juara yang pernah disabet oleh Daud Yordan. Beberapa di antaranya adalah sabuk IBA kelas ringan super. Dia juga pernah meraih sabuk IBO kelas bulu dan juga IBO kelas ringan. Dan malam ini dia akan mempertahankan gelar yang pernah diraihnya saat melawan Rachata Kopimai pada November 2021 silam. Dan saat itu Daud Yordan menang TKO pada ronde keempat. Berteleponan dengan Daud. Ya, bagaimana Bung? Persiapan juga sudah bagus sekali, latihan timbang badan dan sudah cukup sangat fokus sekali. Dan juga dia ingin menyampaikan salam juga untuk masyarakat Kayong, tentunya untuk Bapak Usman Sabtaodang serta orang tua kandung Daud ya, serta dua orang sahabat Daud yang meninggal baru-baru ini. Dia sangat ya. Dan dengan dia juga ingin sekarang mulai ke kancah politik. Oh, seperti itu. Iya, selain ya, pemirsa, ronde pertama akan segera dimulai. Kita lihat ini adalah calon lawannya Daud Yordan, ya ini Panya Utok.
Sebelumnya adalah mantan juara dunia kelas bantam versi WBO. Sepanjang karirnya ia telah meraih kemenangan 54 dari 64 laga dan di antara kemenangan KO tersebut adalah 56%. Sebelum melawan Daud Yordan, Panyautok memiliki rekor yang kurang impresif di mana dua kali ia menelan kekalahan. Kekalahan pertama saat melawan petinju asal Thailand di tahun 2020. Dan yang kedua juga melawan petinju Thailand Tatana Luangpon di lokasi di Bangkok pada 13 Maret 2021. Pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan pertarungan tinju antara Daud Yordan versus Panyautok. Selamat menyaksikan langsung dari Balai Sarbini. Oke, Bung Chris John ya. Dan Bung Simon, kita sama-sama lihat di sini ronde pertama. Ya, di gelar antara Daud Yordan melawan Panyautok. Ya. Seperti biasa penjejakan ya. Ya. Dan ini memang sepertinya Thailand memang penjejakan slow. Ya. Slow start. Slow. Kemudian si pukulan ke perut. Ini bagus sekali. Ini cukup seru ya kan? Ya. Awal ini ya. Itu lihat Daud Yordan tampaknya percaya diri sekali ya, Bung Chris John, tuh. Bertanding di hadapan publiknya sendiri di Balai Sarbini malam ini. Apalagi sepertinya dia menagihkan kemenangan KO. Kemenangan KO, ya. Seperti kita dengar tadi dari wawancara sama pelatihnya. Ya. Cukup efektif pukulannya, banyak yang mengena ya. Ya. Harus diwaspadai Daud bahwa petinju Thailand ini kepala dia sering ke depan dan itu sangat berisiko sekali buat Daud untuk bisa terjadi benturan. Ya, apalagi kita lihat juga di sini Daud memiliki tinggi badan tinggi. Yang lebih ya ketimbang Panyautok. Ya. Tapi pukulan-pukulan jab Daud juga sangat efektif ya. Daud lebih tinggi 6 cm ketimbangkan lawannya. Barusan goyang. Kita lihat tampaknya Panyautok memiliki tinggi 6 cm lebih pendek dibandingkan Daud Yordan, memanfaatkan strategi untuk bermain rapat ya, Bung. Ya. Panyautok ini petinju yang bandel. Bandel dan cukup tahan pukul sebenarnya. Cukup tahan pukul juga, ya. Tangguh ya. Ya, dia pernah sharing the square bertanding lawan Mak Naksayo. Ya, juara dunia WBC di kelas dulu. Dan juga Tomoki Kaneda dari Jepang. Ya. Ya. Yes. Jadi pengalaman sudah cukup banyak, tapi mungkin kemarin sudah sempat agak sedikit kurang aktif. Tetap Daud harus waspada. Ya. Tapi dari segi kecepatan dan kombinasi pukulan, kita lihat jauh ya, ya dari Daud. Ya, Daud masih di atas lah, di atas. Jangan. 2-3 tingkat ya. Counter pukulan. Cukup tangguh ternyata wajah penderitaan ini. Ya, Panyautok ini harus naik 4 divisi ya untuk menghadapi Daud di kelas 63,5 kg malam ini. Ya, kelihatannya berani ya. Berani untuk naik 4 divisi ya. Kelihatan sekali ya perbandingannya. Dan juga bertanding berani dia. Karena Panyautok sebelumnya dia bertarung di kelas bantam super ya, 55,3 kg. Lihat, cukup lihat. Berakhir ronde pertama, save by the bell. Ya, kita lihat pemirsa, ronde pertama berakhir dan kita akan menyaksikan ronde yang dijadwalkan hingga 10 ronde malam ini. Apakah Daud Yordan mampu untuk mempertahankan gelar WBC Asia Silver kelas ringan super malam ini di Balai Sarbini melawan Panyautok? Double cover Panya cukup oke, cukup efektif untuk melindungi pukulan gemburan dari kepala dan perutnya. Ya, kita lihat Panyautok bermain taktis ya. Bukan defensif, tetapi taktis. Dia tahu kapan harus melepaskan pukulan. Iya. Tapi kelihatan sekali perbedaan ya. Iya. Tempatan pukulan Daud dengan Thailand ini. Ayo.
Bung Chris John, ketika Anda masih aktif sebagai petinju, ya, apa yang paling Anda dengarkan dari sosok seorang pelatih ketika berada di posisi istirahat ya, antar review, ronde? Ya, review setiap ronde apa yang sudah saya lakukan, apa atau apa yang harus saya lakukan. Dalam waktu satu menit itu ya? Ya, itu. Tapi memang kita di 70% adalah fokus untuk mengembalikan kondisi. Kondisi. Ya. Ya, pemirsa, ronde kedua antara Daud Yordan melawan Panya Uto. Kita lihat di wajah pendidikan ini kadang senyum-senyum ya. Entah karena ya, kita lihat dia berusaha untuk mesti dihujani oleh Daud Jordan. Sultan pukul ya. Ya, sepertinya Daud sudah menemukan ritme permainan ya. Ya, berkali-kali Daud Yordan mampu menyudutkan Panya Uto ke sudut ring. Di sini kita lihat. Sempat beberapa pukulan dari Thailand juga mendarat di wajah Daud, tapi tidak terlalu apa ya berdampak. Ya. Masuk Bung Chris John. Ya. Lumayan lah. Tahan pukul juga sih sepertinya. Ya. Panya Uto ini seperti diketahui dia merupakan petinju veteran ya. Ya. Karena dia sudah bertanding juga di sejumlah negara, bukan hanya Thailand namun juga di Filipina dan Jepang untuk di kawasan Asia. Bahkan dia juga pernah bertanding di Australia hingga Belgia. Seperti tadi informasi tambahan bahwa dia pernah bertanding melawan 3 mantan juara dunia. Panya Uto ya? Bahkan mantan juara dunia WBC sekarang, Mak Sayo dari Filipina. Itu dia pernah bertanding melawan Mak Sayo. Dan Mak Sayo waktu itu menggempur dia selama 12 ronde dan dia tidak jatuh. Dia kalah angka saja. Ya, itu membuktikan bahwa jam terbangnya sungguh mumpuni. Ya. Dan tidak salah bila Panya Uto dilawankan melawan Daud Yordan malam ini. Karena sesungguhnya Panya Uto adalah lawan pengganti. Ya, karena seharusnya Daud Yordan berhadapan melawan Hwang Kil Kim. Tapi cedera pada Maret silam. Hwang Kil Kim dari Korea waktu itu. Dia pun di Thailand juga sempat agak nakal nih memberikan kepalanya menyudul. Iya. Saya dilihat cukup bandel ya. Upaya untuk memancing ya. Bung Chris John. Biasanya akan beresiko Daud Yordan bisa terkena benturan kepala. Iya. Semoga Daud bisa menjaga ritme bermainnya. Selamat kepada Jordi untuk pemenang. Pemirsa, kita akan kembali sesudah pesan-pesan berikut ini untuk menyaksikan ronde ketiga antara Daud Yordan melawan Panya Uto. Pemirsa, kita kembali menyaksikan duel eksklusif tinju M Pro Evolution Fight Series antara Daud Yordan melawan Panya Uto yang memasuki ronde ketiga. Masih tampak slow buat di Thailand ini. Oh.
sedang melihat peluang ya. Ya. Sepertinya kepercayaan ringan. Ya pemirsa, ini juga kita bisa lihat bagaimana prediksi pemenang duel malam ini. Dari poli yang dilakukan oleh tim Digital Kompas TV, 93% memprediksi Daud Yordan akan memenangkan laga melawan Panya Uto. Hanya 7% yang mendukung Panya Uto. Artinya, bila prediksi pemirsa benar, maka Panya Daud Yordan bisa mempertahankan gelar WBC Asia Silver Plus Ringan Super. Dan pemirsa Kompas TV juga memprediksi Yordan mampu menang pada ronde keempat hingga ronde keenam. Pukulan puk kiri. Ya, baru saja masuk pukulan dari Panya Uto. Sebenarnya jangkauan Daud Yordan lebih panjang, ya ini 173 ya. 173 cm dibandingkan jangkauan yang dimiliki oleh Panya Uto yang hanya 170. Bung Krijon, apakah Daud harus mengambil jarak nih, sembari memainkan ritme gerakan kakinya? Tapi sepertinya dengan tipe pertarungan seperti ini memang tipe yang Daud suka gitu. Begitu ya. Dan terbukti banyak pukulan-pukulan yang masuk. Sementara lawannya sepertinya menginginkan pertarungan rapat di jarak pendek ya. Sepertinya memang pas ya. Apa yang diinginkan Daud. Karena Daud memang tipe orang yang suka lawan masuk ke dia gitu. Ya. Dan kayak sepertinya strategi yang diterapkan Daud untuk terus menekan lawannya ya pas gitu. Kelihatan sekali lawannya sudah mulai terdes apa? Sudah kelihatan capek juga. Ya, meski begitu Pak Nyoto ini memiliki pengalaman yang mumpuni ya. Mumpuni. Ya. Dia tahu kapan harus melakukan serangan. Ya. Ronde ketiga berakhir. Ya, pemirsa, kita akan kembali menyaksikan ronde keempat dari Daud Yordan lawan Panya Uto setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda kembali dalam duel tinju eksklusif MPO Evolution Series ronde keempat antara Daud Yordan melawan Panya Uto. Bukan ringan untuk melihat celah ya. Ya, kayaknya ronde ini Daud akan mencoba memposisi tangan ya. Betul. Ya. Dan sepertinya pukulan-pukulan dari petinju Thailand ini sudah dirasakan oleh Daud. Sudah mulai melemah aja. Iya. Ada satu pukulan body shot yang akan mengakhiri pertandingan ini. Kelihatannya begitu. Ya. Nampaknya Panya Uto sengaja menunggu ya. Iya. Dia menunggu hingga ronde keempat untuk mampu memberikan perlawanan pada Daud. Lepas. Oh, terlepas ya gigi palsu dari Daud Yordan, pemirsa.
Daoud with effective shots to Pania's midsection. Boom. Satu pukulan ke arah lambung yang sangat efektif itu. Masuk tadi ya, masuk jab-jab. Jadi rasa dulu ya. Hanya utok nih bandel. Bandel lumayan. Ah, sudah terdesak ini. Tapi hanya ringan saja ya pukulan ini dilancarkan oleh petinju Thailand ini. Ronde yang cukup seru ya. Nampaknya Panya Utok mampu memainkan strategi menahan gempuran dari Daud Yordan hingga ronde keempat setidaknya. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana kombinasi dari Daud Yordan berhasil mengenai masuk ke wajah Panya Utok. Sempat goyang tadi. Ya. Cukup tahan pukul juga ya. Cukup banyak. Yang kena ya, Daud. Bung Grisjon, pada saat Anda pernah terkena pukulan dari petinju lawan hingga berdarah, apa yang paling Anda rasakan? Apakah Anda masih merasakan sakit atau melebihi itu, ingin merobohkan juga? Sebetulnya saat kita terjadi kayak accident ya, seperti mungkin robek atau hidung berdarah, itu saya sendiri nggak rasa gitu bahwa itu benar sudah berdarah. Padahal sudah berdarah ya? Sudah berdarah, iya. Cuma kadang memang agak sedikit di bagian pelipis itu mengganggu pandangan kalau itu. Mengganggu pandangan? Ya, karena darah mungkin yang terus menetes kan. Iya. Tapi yang kerasa sakit banget enggak kerasa. Tidak kerasa ya. Tidak, pikir itu cuma keringat aja. Karena kita fokusnya pada betul, pertarungan ya. Betul. Ya pemirsa, ini ronde kelima. Setengah dari jumlah total ronde yang akan dimainkan malam ini, yakni 10 ronde. Aduh, kelihatan nih sudah tanda-tanda ini. Bila memang strategi Panya Uto untuk mampu menahan Daud Yordan hingga minimal ronde kelima, tampaknya berhasil karena sejauh ini dia sanggup menahan berapa pukulan dari Daud Yordan, Bung Grisjon. Tapi di ronde ini kelihatan lebih yang habis drop ya. Pada ronde keempat sempat dia goyang ya. Mudah-mudahan ini agaknya terpancing Panya Uto ini, Bung Grisjon. Ini mungkin terakhir ya, Daud bisa menyelesaikan pertandingan ini nih. Daud mencoba all out juga kelihatannya. Ya, pemirsa Kompas TV pun memprediksi bahwa sebenarnya Daud Yordan mampu untuk menang di antara ronde keempat hingga ronde keenam. Kita tunggu apakah prediksi dari pemirsa Kompas TV terbukti. Sudah kelihatan habis sekali ya di Thailand. Sudah. Capek ya. Sudah kelihatan. Masih mencoba untuk melawan. Bung Grisjon, kalau sudah menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Daud? Ya lebih taktis untuk bisa menyarankan pukulan ke area yang sangat itu ya, yang tepat tentunya. Tentunya Daud ini lebih mengarah ke bagian rusuk. Ke bagian rusuk ya? Ya. Ya, berusaha untuk melakukan clinch ya. Clinch. Ya agak selamat. Sepertinya memang Panya Utok ini tipe yang defensif. Ya. Dan di ronde ini kelihatan habis sekali. Ya, sudah mulai agak sempoyongan ya. Terus Panya with another overhand right.
Mungkin tambah satu ronde ya. Ya, meski begitu Daud juga tidak boleh lengah ya, Bung Christian ya, karena bisa saja ini merupakan strategi dari Panya Utok untuk menahan gempuran dan kemudian menghabiskan energi dari Daud Jordan. Tapi kelihatan sekali ya, apa sih bahwa petinju Thailand ini sudah ya, berakhir ronde kelima pemirsa. Ya. Kita akan menyaksikan ronde keenam setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan program tinju eksklusif di Kompas TV WBC Asia Silver Class Ringan Super antara Daud Jordan melawan Panya Utok langsung dari Balai Sarbini. Saat ini sedang memasuki ronde ke-6. Ya, kita lihat Bung Chris John bagaimana Panya Utok kembali keteteran untuk menghadapi serbuan pukulan kombinasi dari Daud Jordan. Dia berusaha untuk bertahan lah ya. Walaupun memang kondisinya sudah kita lihat sekali sangat kepayahan ya. Tapi ada satu dua pukulan yang masuk ya. Gitu. Oh, iya. Goyang. Kelihatannya. Ya, kita lihat Bung Chris, Bung Simon, bahwa jam terbang dari seorang Panya Utok ini tidak berbohong. Dia telah bermain di berbagai negara, dia mampu untuk menghadapi petinju bertipe ortodoks seperti Daud Jordan. Dan dia tahu kapan harus menyerang. Ya, dia buktikan dia seorang warrior, petarung sejati ya. Betul. Sanggup bertahan sampai seronde 6 ini. Ya, walaupun dibombardir berapa kali pukulan oleh Daud. Ya. Akhirnya banyak tuh. Akhirnya pemirsa banyak tuh. Kayaknya tidak akan bangun lagi mulai itu. Ya. Strip. Masih bangun lagi. Keenam. Inilah memang seorang mantan juara dunia. Betul. Punya hati seperti singa ya. The real warrior. Panya Utok memang mantan juara dunia kelas bantam versi WBO. Tadi yang masih mampu membuktikan dirinya seorang petarung ya. Masih ada beberapa pukulan yang masuk yang bersarang loh. Iya. Membuktikan bahwa rekornya tidak bohong ya. Tidak sembarangan. Iya. Masih bisa bertahan. Bandel dia sekali. Dia menunjukkan bahwa mental juaranya masih ada ya. Daud ada 1-2 pukulan itu bahaya loh. Cukup berbahaya. Daud tidak boleh lengah. Dan tidak boleh menganggap enteng. Oh, wow. Masuk tadi. Tiga puluh detik. Jatuh kembali pemirsa. Panya Utok untuk kedua kalinya di ronde ke-6. Masih berdiri. Sekarang dia mampu bangkit. Meskipun wasit sudah menghitung kembali. Dia tunjukkan bahwa dia bukan memang kayak juara gitu. Di hitungan ketujuh, Panya Utok mampu bangkit dan masih melanjutkan pertarungan. Ya mungkin ini terakhir. Ya kalau sekali. Dan ronde ke-6 ini terbukti seru sekali ya, menurut saya. 10 detik. Ya. Oh, masih bertahan. Kita lihat dia bisa bertahan di ronde ini atau tidak. Oh, 10 second. Untuk ketiga kalinya dan selesai sudah. Pertarungan antara Daud Jordan melawan Panya Utok. Dan pemirsa, kita akan kembali usai rehat. Ini yang sangat seru. Ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.
menyaksikan program tinju eksklusif Embro Evolution Fight Series di mana Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar juara WBC Asia Silver kelas ringan super. Daud Yordan menang KO melawan Panyauto di ronde ke-6. Kita lihat tadi Bung Chris John dan Bung Simon bagaimana Daud Yordan berhasil menganfaskan Panyauto hingga 3 kali di ronde ke-6. Apakah peraturannya pada saat 3 kali terjatuh dia sudah harus menyerah? Betul Bung sekali. Christian? Jadi memang ada beberapa badan tinju yang memberikan kesempatan 3 kali setelah itu dianggap kalah. Ya, begitu Bung Simon, Anda sebagai perwakilan dari WBC Asia. Ya, khususnya di WBC memang ada istilahnya 3 knockdown rule. So, jadi artinya kalau seorang petinju 3 kali jatuh dalam satu ronde, ya pertandingan itu akan dianggap selesai. Ya, dan khususnya dalam pertandingan ini, mungkin wasit juga mengambil tindakan penyelamatan karena kelihatan sekali bahwa ya. Panyautok sudah lemah sekali. Betul, ya. Dan juga lagi untuk bisa safety is the first. Dan Nusri Rihena melakukan tugasnya dengan baik sekali. Betul. Persis. Dan juga untuk menyelamatkan karir seorang Panyauto tentunya. Karena ia masih berusia 31 tahun dan masih panjang karirnya untuk bertarung di dunia tinju. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh penonton pada malam hari ini yang hadir. Sekarang olahraga tinju Indonesia kembali giat dan kita semangat tim bersama, setuju. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan pada malam hari ini yang hadir. Bapak Perli, terima kasih. Bapak Raja Sabda Oktohari, Bapak Sutioso, Kepala Bank Kalbar, dan seluruh para penonton yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Kemenangan ini saya persembahkan untuk kalian semua. Hidup Indonesia! Before that, on behalf of the commission, our referee would like to do what we always do here in Indonesia, to once again crown you, Mr. Nusri Rihena, our referee. Once again, ladies and gentlemen, your winner by way of TKO at 3 minutes of round number 6. And still, WBC APRO Silver Super Lightweight Champion, Daud Yordan. Ya pemirsa, untuk kedua kalinya Daud Yordan berhasil membuktikan ia menjadi raja di Balai Sarbini karena sebelum kemenangan malam ini ia juga pernah meraih kemenangan pada 5 Februari 2016. Saat itu Daud Yordan mengalahkan Yoshitaka Kato asal Jepang di ronde ke-9 dan malam ini ia berhasil menganfaskan Panyauto di ronde ke-6. Dan sesuai prediksi dari pemirsa Kompas TV bahwa kemenangan Daud Yordan terjadi di antara ronde ke-4 hingga ronde ke-6. Dan terbukti Daud Yordan berhasil menganfaskan Panyauto tepat di ronde ke-6. Bung Chris John, ya. Bila Anda semasa aktif Anda... Ya. Pada saat Anda sudah selesai menjalani duel seperti ini, ya. Anda sudah harus menjalani pemulihan kan? Betul. Baru berasakah cedera yang terjadi di biasanya wajah Anda gitu. Ketika menerima ya, pukulan ya, bertubi-tubi dari lawan? Setelah nanti malam atau besok pagi baru terasa itu pegel-pegel, ya. Ya. Dan Anda, Bung Simon, sebagai promotor, ini adalah mandatory fight, artinya laga wajib, duel wajib yang harus dijalani oleh seorang Daud Yordan. Berikutnya maka Daud Yordan akan menjalani duel wajibnya lagi kapan? Sebenarnya pertandingan ini bukan mandatory fight sih, bukan ya. Ya, tapi voluntary fight. Ya. Meskipun ini mempertahankan gelar. Betul, kan? Betul. Karena satu seorang juara dunia ataupun juara regional, kalau dalam aturan WBC dalam waktu 12 bulan dia mempunyai dia harus menghadapi penantang utama, tapi dia mempunyai kesempatan 2 kali. Dan choices balik baik itu dengan with or without title on the line. Baik.
dan Daud Yordan juga meraih gelar ini pada November 2021. Yes. Artinya kita akan bisa segera kembali menyaksikan duel Daud Yordan untuk menjalani mandatory fight-nya. Kalau kita lihat dari kemarin November 2021, berarti ya November 2022 dia harus menghadapi mandatory fight-nya. So members of the media, kindly make your way to the lobby as Daoud, the People's Champion Yordan, will be making his way to the lobby with his belt to answer your questions. Thank you. Ya, Bung Christian, tadi sudah kita sama-sama saksikan bagaimana Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar juaranya malam ini. Betul. Nah, harus berapa lama untuk seorang Daud Yordan menurut Anda sebagai mantan petinju di kelas bulu ya, untuk bisa mempertahankan kembali fisiknya agar ia bisa menjalani mandatory fight? Mungkin setelah ini sekitar 1-2 minggu ya, atau 3 minggu itu istirahat ya, setelah itu dia udah bisa mempersiapkan diri lagi. Karena semakin cepat dia untuk mempersiapkan diri, semakin dia akan lebih cepat conditioning untuk bisa berhadapan pertandingan lagi dengan calon lawan berikutnya. Betul, ya, betul, yang merupakan partai wajib yang harus dijalani ya, seorang ya, apalagi ini partai wajib kan nantinya. Ini saya kira Daud tidak bisa libur terlalu lama, tapi dia udah harus mulai mempersiapkan diri lagi. Ya, karena memang terakhir kali sebelum malam ini Daud Yordan bertarung November 2021. Ya. Memang cukup lama dia menantikan malam ini ya. Oke, pemirsa, kita akan menyaksikan kembali program tinju eksklusif I'm Pro Evolution Fight Series usai jeda sejenak.
Laporan langsung dari Dipo Nur Alam yang sudah ada di Balai Sarbini untuk melaporkan langsung. Silakan Dipo. Iya, Yulika, selamat siang. Melaporkan langsung dari Balai Sarbini Jakarta. Begitu antusias, begitu hiruk pikuk suasana di sini, ratusan penonton nampaknya sangat senang karena dua petinju kecintaan kita, Ongen Sagnosiu dan juga Daud Yordan, berhasil menang KO pada pertandingan malam hari ini. Kalau kita lihat tadi, Ongen Sagnosiu berhasil mengalahkan Jirawat Tamacot dengan sangat meyakinkan. Terlebih lagi tadi pada saat beberapa saat waktu yang lalu, Daud Yordan sempat cukup sengit pertandingannya, tetapi di Rondo Kenang berhasil mengalahkan lawannya dengan KO, yaitu Panyautok. Untuk melihat dan juga berbincang lebih jelas terkait dengan bagaimana kemudian program-program tinju ke depan yang akan diselenggarakan oleh MPRO Internasional, khususnya dalam memajukan dunia tinju tanah air. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Gius Tiantira Alandi selaku Presiden Direktur MPRO Internasional. Mas Tira, terima kasih waktu untuk Kompas TV. Kalau kita lihat tentu kita semua senang, Ongen Sagnosiu menang, Daud Yordan menang dengan KO. Apa kemudian program-program ke depan yang akan dilakukan oleh MPRO Internasional untuk memajukan industri tinju tanah air? Ya, MPRO Internasional memang berkomitmen untuk membuat lebih banyak pertandingan-pertandingan yang bisa dilakukan di Indonesia, terutama bukan hanya di Indonesia tapi di Asia. Kita sudah mulai dengan di Thailand beberapa bulan yang lalu, dua kali, dan habis itu di Indonesia sekarang, dan mungkin ke depannya kita akan di Indonesia atau bisa juga di luar negeri lagi. Tapi pada intinya MPRO Internasional berkomitmen untuk membuat pertandingan tinju sebanyak mungkin, untuk memberikan kesempatan kepada petinju-petinju Asia, Indonesia dan Asia untuk berlaga di level yang internasional. Untuk petinju-petinju muda Indonesia, kalau kita tahu tadi juga ada pertandingan undercard, di situ ada petinju-petinju muda Indonesia, apakah kemudian hal ini akan kembali dilakukan oleh MPRO Internasional untuk mencetak atlet-atlet tinju kita yang baru menjadi ikon Indonesia ke depan? Ya, pasti. Jadi memang ya tugas kita kan bukan hanya mengangkat Daud Yordan dan Ongen Sagnosiu, tapi kan sebetulnya tugas utamanya juga adalah salah satunya mencari bibit-bibit baru dan mencari juara-juara baru yang dapat berprestasi di level dunia. Jadi acara ini merupakan salah satu cara untuk menuju ke sana. Bisa dibilang event ini merupakan event pertama tinju internasional yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia, dihadiri oleh ratusan penonton. Kira-kira bisa dikasih bocoran, kapan MPRO Internasional akan menghelat event seperti ini lagi di Indonesia dan siapa yang akan bertanding? Apakah Daud Yordan akan kembali bertanding untuk mempertahankan gelarnya? Ya, rencananya memang di bulan Oktober kita akan mengadakan pertandingan kembali, tapi tempatnya memang kita belum menentukan di mana. Tapi kemungkinan di bulan Oktober kita akan mengadakan, dan Daud Yordan dan Ongen Sagnosiu akan kembali bertanding di petinju kecintaan kita akan kembali berlaga. Tentu kita nantikan MPRO Internasional menggelar event seperti ini lagi, tentu bekerjasama dengan Kompas TV. Terima kasih banyak Mas Tira untuk waktunya, sukses selalu. Silakan menikmati kemenangan hari ini. Siap, terima kasih. Demikian tadi Yulika perbincangan kami dengan Mas Tira selaku Presiden Direktur dari MPRO Internasional yang menyebut bahwa nanti Oktober akan ada event seperti ini lagi yang kemudian diselenggarakan di Indonesia. Tentu kita sangat berbahagia walaupun tadi Ongen Sagnosiu menang non-gelar gitu, tanpa memperebutkan gelar, tapi yang patut dicatat adalah kemenangan Daud Yordan ini sama saja ataupun sama dengan mempertahankan gelar WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight yang kemudian sudah dia sematkan sejak beberapa waktu yang lalu. Tentu kita berharap tidak hanya petinju-petinju yang sudah menjadi ikon Indonesia, tetapi petinju-petinju muda di Indonesia diberikan ruang untuk kemudian dapat berkembang, bertanding di ajang internasional untuk kemudian dapat mengharumkan nama bangsa, Yulika. Baik, Dipo Nur Alam, terima kasih. Dipo Nur Bahagia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Balai Sarbini. Pemirsa, kita akan rehat sejenak, kembali akan menyaksikan MPRO Fight Evolution Series.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program tinju eksklusif M-Pro Evolution Fight Series. Bung Chris John, tadi kita sudah sama-sama saksikan Daud Yordan berhasil menganfaskan Panyauto di ronde ke-6. Dia membuktikan bahwa mampu mempertahankan gelar juaranya. Sebaliknya bagi Panyauto, dia juga mampu membuktikan dirinya naik 4 kelas. Betul. Saya tadi baru dengar kabar itu aja agak kaget juga. Dia dengan naik 4 kelas sebenarnya cukup beresiko juga. Cukup gitu beresiko. Ya. Untuk pertama kalinya ya demi menghadapi Daud Yordan. Makanya dia kayaknya cukup percaya diri ya untuk bisa menghadapi Daud Yordan yang sebetulnya harusnya itu keputusan yang saya kira tidak bijak untuk bisa naik beberapa untuk kelas. Untuk bertanding di kelas super malam ini petinju setangguh Daud Yordan gitu. Iya, dan kita juga melihat bahwa Daud Yordan mampu dengan sabar meladeni pertahanan dari seorang Panyauto yang menempatkan strateginya untuk bertahan. Hingga akhirnya sampai ronde ke-6, itulah pembuktian dari seorang Panyauto bahwa dirinya memang naik 4 kelas, tapi ia mampu bertahan setidaknya sampai 6 ronde. Tidak langsung di KO di ronde-ronde awal. Ya, gemburan-gemburan Daud Yordan terlalu masif untuk bagian kita lihat atas di sini, dan bawahnya terlalu masih bagaimana nggak bisa bertahan lagi. Nah, ini jatuh yang pertama. Oke, sebaliknya Bung Simon, Anda melihat bahwa ini adalah kebangkitan dari petinju Indonesia mampu berbicara di pentas internasional. Ada Daud Yordan dan ada Ongen Sagnusiwi. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa berbicara di pentas internasional petinju-petinju Indonesia ini? Anda sebagai promotor dan WBC Asia juga. Ya, saya pikir cukup banyak ya sebenarnya ya. Talent-talent hebat di Indonesia. Kita lihat misalkan contohnya ada Hebi Marapu, ada James Mokoginta, maupun Aswer Kewas yang kemarin juga menangkan WBC, dan ada John Jett. Ya, banyak sekali sebenarnya yang memang harus pelan-pelan kita bina dengan baik dan benar. Dan saya pikir pertandingan-pertandingan juga semakin lebih banyak dan lebih banyak. Dan kalau tidak salah dalam waktu dekat juga akan banyak pertandingan di luar negeri. Dan Herbie Marapu akan bertarung di Thailand ya di bulan Juli ini. Kalau saya tidak salah informasinya 8 Juli ya, kalau nggak salah. 8 Juli. Ya itu. Dan juga ada teman-teman kita dari kepromotoran yang lain yang akan membuat pertandingan-pertandingan di Bali, saya dengar juga. Ada yang akan dibuat di Banjarnegara atau apa, saya juga. Ya, jadi banyak sekali. Mulai. Artinya gairah tinju di Indonesia, terutama tinju profesional, sudah mulai bangkit kembali ya, Bung ya. Ya, menarik memang untuk begitu terus ditayangkan. Bung Simon, terima kasih atas kehadiran Anda malam ini. Dan juga Bung Chris John, terima kasih atas kehadiran Anda malam berdua malam ini untuk menemani saya dalam M-Pro Evolution Fight Series, duel Ongen Sagnusiwi dan juga duel Daud Yordan. Pemirsa, Anda dapat kembali menyaksikan laga-laga tinju dunia berkualitas di Kompas TV tentunya, karena The Real Fight Only on Kompas TV. Kami berikut segera dapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, good fight and good night.